Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abdul Halim dari Aceh Jaya, umur 9 tahun, yang merupakan pasien dampingan dari BFLF, di mana Abdul Halim saat ini menderita sakit gagal ginjal, termasuk yang paling muda di Provinsi Aceh. Penyebabnya adalah jajanan di sekolah, tepatnya di SD. SD mana, Abdul? SD 4 Kurung Sabe. Di SD 4 Kurung Sabe, diberi apa penjualnya yaitu memberikan seperti bahan minuman kuku bima atau serajos yang dicampur oleh jelly maupun cincau yang diberi ke anak-anak ini. Ya, memang rasanya enak, tapi ya akibatnya ginjal anak-anak yang belum saatnya makin lebih parah. Saat ini Abdul Halim setiap bulan harus cuci darah dari Kurung Sabe ke Rumah Sakit Jalaluddin, dan Abdul Halim juga seorang anak yatim. Jadi mohon mungkin kepedulian lah dari semua pihak maupun dari pemerintah, karena banyak Abdul Halim yang ada di seluruh Aceh mungkin yang seperti ini, yang akibat jajan-jajanan yang tidak sehat yang ada saat ini masih merajalela di seluruh sekolah, dan saatnya nanti mungkin generasi Aceh akan punah dengan sendirinya.